biasa itu opening kemah kalian ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik dan sehat selalu. Luar biasa. Oke bosku, it is a beautiful day. Karena kita kan gak punya pelihara anjing di rumah. Terus kemarin kan lihat Kiara Winter kayak gitu ketemu sama Snowy, Snowa ataupun anak bulu yang lain. Anak bulu yang lain tuh slow gitu kan. Asik lihat ya, nyambut, bercanda-bercanda gitu. Terus sekarang pengen banget nih cobain. Coba. Si Nala ini kan Nala belum ini pernah sama karena sekali. Karena kan menurut kita Nala kan slow ya. Wah, gitu. Kayak ini nih slow banget ini. Iya. Apakah dia ketemu Bima? Oke. Okay. Jadi bulannya Mas Bima diam. Banyak orang yang apa ya, yang sebenarnya terkesan ya pada saat bisa melihat anjing dan kucing itu berteman. Kenapa? Karena kita kalau lihat di jalanan di mana-mana kayak itu kucing sama anjing itu musuh bebuyutan. Tapi itu dia guys, dengan cara yang tepat bukan berarti mereka nggak bisa berteman. Bahkan kucing sama tikus pun bisa berteman. Ada video di YouTube di mana kucing sama tikus mereka bisa main bareng dan berinteraksi gitu. Tapi ada beberapa kendala di sini. Salah satu kendalanya adalah bahwa Nala umurnya berapa sekarang? Udah hampir 10 bulan. 10 bulan, which means dia udah tidak kecil. Satu. Yang kendala kedua adalah bahwa kemungkinan besar Nala seumur hidupnya belum pernah ketemu seekor anjing. Belum pernah. Belum. Jadi buat dia melihat sesuatu yang lebih gede, yang lebih besar, yang enggak familiar, pasti akan ada reaksi tertentu di dia. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa atur. Kalau untuk Snowy aku hampir yakin dia, kita kenal sama hewan apapun tuh dia selalu Wallace calm. Jadi begini, yang aku minta adalah begini, mungkin Nala bisa di posisinya Basari. Oh, dibedain dulu. Yes, aku bakal kesini, aku bakal suruh Snowy naik. Ini lagi tidur sih. Kalau kayak gini dia langsung nongol, dia kaget mau lompat. Mending dia dibangunin gini. Ayo bangun. Jadi ini pasukan ada semua, mungkin kita masukin pasukan. Kita masukin pasukan, dia nggak makin stres. Snowy aja kan kita masukin, jadi langsung lihat kan. Nah mungkin nanti energi kalian ke dia, jangan ada perasaan khawatir. Jangan ada apa yang kayak, aku aja yang pegang ya ini mas? Aku aja yang pegang. Boleh. Jangan nah, pindah ke situ berarti. Biar dia nggak langsung terlalu dekat guys. Jadi salah satu itu kita harus kasih space. Kalau misalnya langsung terlalu dekat, dia akan kaget gitu loh. Nah, udah kayak gitu, itu satu. Mas Ali, tenang aja, gak mau. Oh, gitu? Iya. Iya. Gak mau. Biar jadi kayak ada space. Jadi dia tuh kayak agak ngerasa, oh, ini gue dilindungin sama dua orang yang gue kenal. Nah, nanti Snowy kan di sini. Jangan kayak, aduh, khawatir. Pokoknya relax, calm. Biar Snowy energinya yang aku atur ya. Yep. Mudah-mudahan sih bisa. Yep. Karena jujur, aku pribadi belum pernah kenalin yang udah gede. Yang udah gede. Snowy. Kalem. Snowy, here. Sit. Stay. Tenang. Relax. Snowy, go. Ada ibu-ibu, guys. Jadi, mereka tuh gak suka ngeliat muka ya. Jadi kita akan posin Snowy itu seperti ini. Malah. Biar. No, Snowy juga penasaran. Tenang. Stay. Biarin dia di posisi yang Snowy. Stay. Diam. Relax. Biarin dia di posisi yang biarin dia di posisi yang dia merasa keberadaan Snowy, tapi dia gak ngeliat Snowy sebagai ancaman yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan cara gini, ini bagus banget. Ini pertama kali nih, dia nggak hising, dia nggak langsung lompat, ini udah bagus banget. Diam. Tenang. Nala. Very good. Coba kita lepas aja, Mas. Ini dulu. Stay. Lalu. Biarin dia sedikit lebih kalem lagi dulu. Biarin dia sedikit lebih kalem. Oke.
Nah, jadi tadi ini aku butuhin ada Mbak Sari sebagai pageran. Sedangkan dia nggak langsung ketemu, karena kalau ketemu dekat dia udah kena parno. Jadi sekarang dia ngeliatin mukanya slowly, tapi dia bisa mencium dan dia berpikir dia nggak nyakitin gue loh, dia nggak ngejar gue. Ini kan jadi pengalaman yang positif buat dia. Gitu. Ada pertanyaan? Asik. Karena memang masuk akal gitu. Iya. Tapi aku kasih tau satu hal nih, ada kelebihan kekurangan kita ngelain ke anjing, dan ini harus menjadi sesuatu yang kalian pikirkan dan untuk jaga-jaga. Pada saat seekor kucing udah kenal sama anjing, otomatis keberanian dia terhadap anjing meningkat. Jangan sampai kalian bawa ke tempat umum, kucingnya dilepas, ada anjing yang gak friendly sama kucing. Tiba-tiba dia main nyamperin nih, bat, sama anjingnya dikat. Iya benar-benar. Jadi itu yang penting. Aku kalau sama mereka, apalagi yang mau minta, minta disuruh kalau sama mereka, gak takut sama anjing apa aja. Nah, aku sangat hati-hati kalau ketemu anjing yang gak dikenal. Yes, gak dikenal, karena belum tentu reaksinya kan sama seperti yang dikenal. Gitu. Nah, sekarang aku bakal biarin Snowy bergerak seperti yang dia mau. Yuk, kita lihat. Kita lihat ini. Snowy, dong. Snowy, here, up, up. So far sih dia merhatiin banget ya, tapi ini bagus banget. Sekarang coba di Mbak Sari deh. Di Mbak Sari, tenang, relax. Relax, oke, okay, it's okay. Dia kayak gitu gak apa-apa. Itu dia wajar, this is able to defense. Yang penting kita tahu bahwa Snowy gak mungkin dibalas itu dengan agresif. Ini aku mau tanya dekat, apa arti buntut itu? Waspada lah. Ya. Hati-hati. Waspada, iya. Ada banyak. Ada. Kalau aku marah biasanya lebih cepat. Bagus. Ini agak sedikit. Tidak mikirin si slowinya. Lebih penasaran. Wow, ini luar biasa banget ya. Si Snow juga tahu ya, ini baru gitu. Dia tahu. Pasti langsung tahu. Dia tahu. Mau itu kucingnya kembar pelak-pelakan dan sekarang-sekarang yang cuma dia baunya juga beda itu mas ya? Mereka bisa sedetail itu sampai narkoba yang cuma ibaratnya bekasannya aja ibaratnya tahu mereka kecium gitu. Apalagi yang hewan yang pasti kayak hewan baunya lain udah tenang kayaknya gitu. Tapi ini sebenarnya bagus itu di sini. Jadi jangan kita mau cepat-cepat, jangan kita mau maksain, malah hewannya trauma. Lebih kita walas, chill, santai, biar berjalan apa adanya gitu. Nah, ini gantian nih, ganti. Itu asopanis Snowy. Jadi di saat dia lagi menghadap muka, Snowy menjauh. Tapi pas dia balik, Snowy kembali menyium dia. Gitu lah. Itulah baiknya. Makanya aku pasti dengan Snowy dulu memperkenalkannya. Nah, coba sekarang saingin dia di sini. Saingin dia aja di sini. Coba. Ini aja. Iya, coba Mas Ade. Mas Ade boleh pindah ke tengah aja duduk ya, Mas. Saya pindah ke tengah. Relax. Sampai di sini. Coba sini ke arah sini terus saya ini. It's okay, dia mau hising-hising dikit aja gak apa-apa. Dia mau hising-hising dikit, segala macam, it's okay, slow. Kita deketin, kita bikin dia nyaman dekat Snowy. Karena pada dasarnya sekarang ini ada pikirannya adalah jangan sampai dia mau nyakitin aku. Iya. Ada sifat waspada. Nah, tapi di saat kita bisa meyakinkan dia bahwa aman loh. Tapi terlepas dari itu ya guys, gue mau kasih info. Satu, memang cara kita memperkenalkan penting. Dari Mas Ali Mbak Sarinya tenang, dari aku tenang, karakter anjingnya tenang. Tapi di saat yang sama juga ini memang kucingnya dari Singol ini kucing-kucing yang kalem gitu loh. Belum tentu loh gitu. Bisa jadi kucing yang umur 4 bulan cuman kalau bukan blood lain yang kalem, bisa fighter banget. Bapak coba ya. Boleh. No. Ya benar ya mas. Kalau si Nalang ada sini dia langsung ya. Saking dia sopan ya, dia nggak mau langsung. Stay. Ya. 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 Ya.
kalau dia lihat langsung balik gitu. Sebenarnya ini luar biasa sih. Ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Maksudnya kayak aku kalau udah ngeliat kayak gini, menurut aku ini nggak butuh harian. Dimana kalau kita ketemu kucing yang mungkin nggak friendly ya, even sama Snowy sekalipun, mungkin bisa berhari-hari. Tapi dalam hal ini, dia tuh tadi kumannya juga nggak yang. Iya. Nah, kalau biasanya kan agak udah yang ini banget. Agak ke belakang juga. Iya, yes, marah. Ngamatin si Snowy gitu loh. Ngamatinnya agak ya, biasa. Enggak yang cuman terus. Iya, iya, iya. Takut gitu. Ah. Habis dulu dekat. Ah, lo kan. Ya karena posisi Snowy di atas dia kan. Karena posisi Snowy di atas, dia mikir tuh saya lagi mau. Ya itu emang insting dasar hewan ya. Wajar banget, tapi terlepas itu semua menurut aku ini sih bahkan enggak butuh harian. Sejam, dua jam, dengan tiga usia jam. Nala yang termasuk mau 10 tahun ya, itu udah lumayan besar gitu. Ini luar biasa banget. Terus bahkan yang ada hissingnya, yang terlalu parah gitu ya. Dia gak ada tabokannya, gak kabur, gak. Fine banget. Ini mungkin kalau katakan Nala itu kucing aku mau perkenalkan, next itu aku cari mainan yang dia suka, mainan dekat Snowy, atau kasih makan mereka dekat bareng. Udah deh Snowy. Terima kasih Snowy. Terima kasih buat malam. Karena buat kucing sekalinya digonggongin, sekalinya dipijer, itu selamanya itu masih. Itu udah susah banget. Mereka udah ngecap, wah ini hewan ini bahaya buat aku. Snowy, no, leave it. Kalau winter dulu langsung ya mas? Oh kalau winter mah itu mah luar biasa. Itu sih hebat banget. Itu aku mungkin merinding ngeliatnya langsung. Oh. Langsung ditabrak kepalanya apa. Dan itu belum pernah kenalin sebelumnya ya. Cara dia main sama Snowy, cara dia main sama Nubi, cara dia main sama Snowa, persis seperti winter terdahulu. Jadi aku yang sampai berpikir, mungkin gak sih? Gitu kan ya, karena manusia ya kan berpikir. Karena segitu cepatnya. Jadi begitu teman-teman perkenalan Nala dengan Snowy. Dan alhamdulillah terima kasih Mas Bim ya. Hitungannya udah lancar ya Mas Bim? Lancar banget parah. Aku pikir tuh dia bakal yang hising, bakal yang kayak lawan dia bolos. Oh, pertama mikirnya pasti itu telinga dia. Yang gitu. Turun itu kan yang galak banget. Karena kan si Nala kan juga umurnya udah mau 10 bulan juga. Iya, itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Terutama aku ucapin dulu nih, terima kasih kepada Mas Bima. Udah apa ya, diajarin tipsnya untuk apa? Gimana caranya nemuin kucing aku, Nala, yang istilahnya usianya kan udah mau 1 tahun nih. Terus Snowy, dan Snowy-nya kalem banget juga. Terus Nalanya juga alhamdulillah tuh anggapannya yes, bagus. Bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya Mas Bima. Dan Singo 22 ini jangan lupa, jangan malas, biar kalau ada video baru jangan notifikasi juga biar kalian terupdate. Tentunya bakal ada pengaturan lagi kita ke depannya ya. Pastilah. Oh iya, ditunggu. Ini pada nunggu semua, kapan aku ke Trenggalek. Nah, mau kapan? Lihat semua perkucingan, peranakan, per-pernya Singo 22 itu guys. PSBB nggak dilanjutkan, maksudnya apa kasus turun ya, jauh ya, aku akan meluncur ke Trenggalek. Semuanya ketemu semua. Lalu beberapa lah. Kalau semuanya aku harus punya limousin. Terima kasih Mas Bim. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Subscribe, like and share. Singo 22. Bye everybody. Bye-bye. Bye bye.